Kalau mataharinya bersinar cerah baru kebuka ya. Bar, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. 12 April 2021, tulip-tulipnya udah pada mulai mekar. Tuh. Cakep orange-nya tulip di pusat kota. Yang ini masih kuncup, ini juga masih agak kuncup orange-nya. Dan yang ini yang tinggi-tinggi ini Fritillaria. Ya, bunganya memang menghadap ke bawah. Nah, ini tulip putih kuning. Dan itu ada tuh, pohon semuanya bunga semua. Ntar kita lihat ke situ ya. Nah, yang ini tulipnya belum mekar. Ya, masih kuncup. Tuh. Kemudian ini hyacinth. Ya. Nah, ini hyacinthnya bantet. Ya. Nah, kalau naik dia begini. Tuh, wangi banget itu, wangi sedap malam gitu hyacinth. Ini sama tulipnya kayaknya nuansanya di sini orange semua. Tapi yang ini kayaknya agak lebih panjang batangnya, belum mekar. Nah, ini yang udah pada bermekaran Fritillaria ya. Sama-sama. Ya. Cuk, yang ini daffodil. Tuh, yang ini Fritillaria. Tuh, yang ini enggak tahu nih pohon bunga apa nih. Bunga semua isinya. Bukan sakura, bukan. Kita mau ke supermarket arah sana. Aduh gila, aku nggak tahan anginnya. Benyamin, Lisa, kalian mah pakai jaket tebal-tebal. Aku jaket ininya nggak bisa ditutup nih. Udah rusak. Oh iya, ada bebeknya satu di sana. Matahari bersinar. Baru bersinar tadi pagi, mah mendung dulu. Ini jam 6:30 malam ya, gelapnya itu jam hampir jam 8 deh gitu kalau udah musim semi. Tuh bebeknya sendiri. Ah, teman-temannya mana? Kalau dikasih makan dia baru datang teman-temannya. Tuh udah mekar. Cakep ya. Ini Fort City ya. Kam jalan. Tapi banyak juga yang kering, nasibnya kayak punya aku. Masih kuncup udah kering. Iya. Tuh. Apa namanya, magnolianya udah berbunga. Cakep banget. Silau. Bunga semua. Ya, dari situ. Terus kita pulangnya mau ke terminal bus lewat sini. Masih ada waktu 10-15 menitan lagi mau lihat tulip-tulip yang udah bermekaran. Sebelah sana ada lagi. Oh, sini merah semua. Merah ke orange. Ini kayaknya tulip liar deh, soalnya bunganya kecil. Dah, yang sebelah sana sama semua. Ya, kalau mataharinya bersinar baru mekar. Nggak, dikuncup lagi soalnya udah jam 7:30. Bukan Sunan Bluma. Udah yuk. 14 April 2021 udah makin mekar tulipnya. Ini bakalan gede loh. Ini yang double flower orange. Ini masih kuncup. Awalnya hijau. Tuh. Ini Fritillaria udah mulai selesai, udah mulai layu. Tinggi banget ini ya. Setinggi Lisa. Ya ampun itu mobil. Tuh yang putih-putih bunganya. Cakep ya. Pohon bunga apa gak tahu. Ini hyacinthnya udah bermekaran. Dan ini wangi. Kayak wangi bunga sedap malam. Daffodilnya belum. Tulip. April 2021 kita lewat sini terminal. Ngelihat anak-anak ngelihat. Iya ada ini mak tulip bunga gede banget katanya. Kuningnya. Ada sedikit wanginya sih, cuma nggak wangi-wangi amat kalau menurutku deh. Yang ini yang gede banget. Jadi dia tiap tahun datang lagi, namanya.
yang sebelah situ juga banyak tuh. Ya, jadi tiap tahun tambah lagi. Nah, ini yang uniknya daffodilnya. Ya, biasanya kan kuning. Nah, ini dia putih dan di tengahnya tuh cantik banget. Ya. Pengen aku kalau punya bibitnya yang unik-unik begini deh. Sebelah sini ada lagi tadi yang sebelah sono. Eh. Nah, ini terminalnya. Ntar kita 1,5 jam lagi baru naik bus dari sini. Nah. Tuh. Kalau mataharinya bersinar cerah baru kebuka, ya. Kalau ini kuncup dia begini. Kalau mataharinya redup-redup. Kalau yang kuning Yokohama ada wanginya. Ini karena kuncup begini nggak bisa dicium. Cakep ya. Datang lagi. Nah, kalau lagi baru belajar berbunga dia kecil umbinya. Karena umbinya kecil bunganya kecil. Tapi kalau umbinya gede dia bunganya gede. Nah, di semua sini mawar. Mawar. Nah, daffodil situ udah selesai berbunga.